Ketika bersama dengan tim Sinar Laut Kebumen, mulai sangsai terlihat di serta Alif. Ambil posisi satu Alif dengan satu pelatih dengan Rizina Adit Semula Dhani membagi Paji. Sambaran cepatnya mampu dimenangkan oleh Alif. Ambil Alif serangan Triano Peketek. Alif Warus, ada Panji mengalami oleh Antoro. Satu penempatan sempurna dari oleh Antoro berhasil mengecoh pertahanan dari Sinar Laut Kebumen. Pindah poin angka pertama untuk Munawar Purworejo. 1-0. Sangsai terpisah tadi dengan satu floating yang risinya Warus akurat Alif. Tipuan Saib Hanif. Ping pindu kali ini satu sentuhan dilakukan oleh Adik. Pindah poin angka pertama untuk Sinar Laut Kebumen di set yang ketiga. 1-1. Kuasai sang quickernya di sana Saib Hanif. Ambil posisi konsentrasi tingkat tinggi Saib Hanif. Dengan satu floatingnya Saib Hanif risinya Adik akurat. Tadi babak kira Antoro. Mulai satu bola antaranya Antoro. Menambah angka kembali untuk Munawar Purworejo. Pindah poin 2-1. Satu angka masih memimpin sementara kuasai Siklit Bundar di sana Panji. Servisnya pelan Panji, risetnya Warus akurat. Sakir dapat dipertahankan kembali free point oleh Warus. Ada satu serangan balik kali ini ada Adit. Keluar di luar dinyatakan aman. Pindah poin kembali 2-2. Nomor punggung 2 di sana ada Gaper. Ambil posisi konsentrasi tingkat tinggi Gaper dengan satu jumping servis receive-nya sempurna Yati dari membagi bagus. Dengan satu bola cepatnya gagal dipertahankan oleh Sinar Laut Kebumen. Pindah poin untuk Munawar Purworejo. 3-2. Satu angka memimpin sementara Munawar Purworejo si kapuk randu di sana ada Antoro. Dengan satu floating-nya Antoro, receive-nya akurat kembali ada Triono. Kali ini satu PKT keras dari Siono. Tiga tiga Triono dengan satu pelatihnya Resinda Libero akurat tadi bagus. Meledos 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 meledos. Empat tiga. Satu angka memimpin di sana Adit Pison. Resimnya Libero Warus. Pertahankan sang Libero ada Antoro. Tipuan Yati mampu dipertahankan. Apa daya terlalu jauh perjalanan sang Libero sehingga gagal menyelamatkan si kulit bundar Mikasa. Menambah angka kembali untuk tim bola voli Munawar Purworejo. 5-3 Mumbe BC. Perhatikan set yang ketiga dengan skor sementara 5-3. Semua angka memimpin Munawar di sana Adit gagal melewati netting. Satu poin after time out didapatkan oleh Sinar Laut Kebumen. Pindah poin 4-5. Kuasai si kulit bundar di sana Sakir. Servisnya pelan Sakir, isinya bagus tipuan Dhani. Mampu dipertahankan triple dilakukan angka Dhani kembali Yati. Dengan satu open sampai kerasnya gagal dihadang dengan sempurna oleh Sinar Laut. Pindah poin untuk Munawar Purworejo. 6-4. Dua angka masih memimpin sementara Munawar Purworejo kuasai di sana sang quicker bagus. Dengan satu floatingnya bagus. Resimnya kurang akurat Gaper. Ambil alih serangan sang libero dan Warus. Dapat dipertahankan oleh Panji. Tipuan dilakukan terpaca Dhani membagikan Antoro. Antoro. Lagi-lagi Antoro kembali menambah angka untuk tim bola voli Munawar Purworejo. 7-4. 7-4 skor sementara di awal set yang ketiga kuasai di sana bagus. Servisnya bagus. Pengamatan akurat dilakukan oleh Warus. Satu servis dari bagus dinyatakan keluar sehingga pindah poin untuk Sinar Laut Kebumen. 5-7. Warus. Servisnya pelan Warus, resimnya Adit. Panji. Adit bisa ambil posisi di solo dengan satu floating receive-nya kurang akurat Gaber. Passing kena tangan Cici Baleng Ledro Metu. Menambah angka kembali untuk tim bola voli Munawar Purworejo. 9-5. Masih kuasai di sana sang senior Yati. Servisnya pelan Yati, receive-nya libero akurat Alif Babare Gaber. Pertahankan sang libero Dhani umpannya. Sayang seribu sayang gagal menembus netting.
Yati pindah poin untuk Sinar Laut Kebumen 6-9. Sang setter di Sabda Alif ambil posisi di Sabda Alif, resipnya sempurna libero Antoro. Sayang seribu sayang dinyatakan keluar. Hasil pengamatan video challenge dinyatakan keluar. Saya dirembuk, tenang. Polisi ki canggih-canggih ono challenge. Masita turun. Yo. Oke. Halo Mas Saling Ala Muhammad. Oke, voli yo ngaji ono lho. 10-6. Kamu nanya. Kuasai di sana ada Dani. Dengan satu pelatihnya Dani. Resim-resim gagal dari Gaber. Kembali menambah angka untuk menawar Purwojo. 11-6. Umbe menang. 11-6 skor sementara di set yang ketiga. Menawar Purwojo oleh sang setternya di sana Dani. Dengan satu floatingnya Dani, resipnya Warus gagal-gagal lagi-lagi defend dilakukan oleh para pemain dari Sinar Laut. Menambah angka kembali untuk Menawar Purwojo 12-6. 12-6 skor sementara kuasai di sana Dani. Resipnya Warus akurat Ali berbagi Triyono. Membobol dua bloker memecah kebuntuan untuk Sinar Laut Kebumen 7-12. 5 angka masih tertinggal Sinar Laut Kebumen. Kuasai si kulit bundar di sana Saipani. Servisnya pelan Saipani, resipnya libero melambung indah mempesona Dani Bawai. Paji! Paji! Luar biasa Paji. Sang quicker di sana Panji. Dengan satu floatingnya resipnya Warus akurat Ali pembagiannya Triyono. Terbentur serangannya kembali. Bagus. Kali ini nampaknya satu foul dinyatakan double. Satu sentuhan dari salah seorang pemain Sinar Laut. Menambah angka kembali untuk tim bola voli Munawar Purworejo 14-7. Panji ambil posisi di sana Panji dengan satu floatingnya resipnya libero akurat Alip membagi kali Gaber. Pertahankan Yadi Dani umpan tarik ada Antoro. Dengan satu selam kurangnya masih bisa dipertahankan Gaber. Kembali ada defense sempurna ada Yadi. Tipu aja telah ditunggu Alip Sakira mirai serang Triyono. Dengan satu blessingnya berhasil menambah angka untuk Sinar Laut Kebumen. Pindah poin kembali 8-14. Kuasai si kulit bundar di sana Gaber ambil posisi dengan satu samping servis Gaber resipnya akurat Antoro. Kembali Antoro pertahankan Gaber dari belakang angkat kepada Triyono. Tipuannya mau dimentakan angkat kembali ada Triyono. Luar biasa Triyono pelan namun pasti melakukan satu penempatan akurat menambah angka kembali untuk tim bola voli Sinar Laut Kebumen 9-14. Masih di sana ada Gaber, resipnya libero akurat Dani membagi Adi Bison dengan satu open sepak keras yang menambah angka kembali untuk tim bola voli Munawar Purworejo pindah poin 15-9. Poin nomor 5 si Kapuk Randu di sana Antoro ambil posisi satu konsentrasi 3-3 satu floatingnya Antoro resipnya Gaber melambung tinggi angkat di sana Alip. Tipuan Warus telah ditunggu Dani. Adit ambil alih serangan Yati satu flashingnya mampu dimentakan Alip bagaimana Warus. Luar biasa Warus menembus pertahanan dari Munawar Purworejo menambah angka kembali untuk Sinar Laut Kebumen 10-15. Sang kapten tim di sana Triyono ambil posisi satu konsentrasi tiga tinggi dengan satu floatingnya resipnya Antoro akurat Dani memberi bagus sambaran cepatnya mampu dimentakan kali ini free ball dilakukan oleh Adit terbaca Alif Sakir umpan atau Warus Raineng tambane Warus 11-15 ngumbe meneng. Kelas 15 skor sementara di set yang ketiga. Kuasai si kulit bundar sang kapten tim di Selamasi Triyono ambil posisi satu Triyono dengan satu floatingnya resipnya Antoro melambung indah mempesona Yati serangannya mampu
mampu dipertahankan. Kembali bagus. Ada Yati, defend luar biasa. Ada Ade. Roras Limolas. Roras Limolas. Roras Limolas. Triyono. Resipnya Antoro Dani umpan meriah Yati. Yati membobol dua bloker dan memecah kebuntuan untuk Munawar Purworejo. Pindah poin 16-12. Empat angka masih memimpin sementara Munawar Purworejo kuasai citra. Ada Adit Bison dengan satu floating. Kali ini keluar tipis, setipis harapan mantan. Pindah poin 13-16. Tiga angka masih tertinggal. Sinar Laut Kebumen kuasai sang quickernya Tisela Sakir dengan satu floating. Resinnya Sempurna Sang Libero ada Yati. Berhasil menembus pertahanan dari Sinar Laut sehingga pindah poin kembali untuk Munawar Purworejo. 17-13. 17-13 skor sementara di pertengahan set yang ketiga. Kuasai Tisela Sang Quicker bagus. Servis pelannya bagus. Resinnya Kapten Akurat Ali Bambani. Waduh! Variasi sempurna bola tumpuk bunuh. Here comes the 14-17. Warus. Resipnya Adit Dani umpan tipuan Yati mampu dimentahkan. Kembali satu plesing dilakukan dari belakang Warus. Dani umpan Panji. The Super Smash. Kelas 14 di sana Yati dengan satu floatingnya Yati. Resipnya aku Ipuan mampu dimentangkan sang Libero. Ada Yati pertahankan sang Libero kembali. Ada Libero dari Munawar menghalau. Ada Antoro pertahankan oleh Triyono. Free bola bagian satu smash keras tanpa waleng mampu dimentangkan kembali. Ada Peketek Ade masih kembali free ball angkat. Ada Gober pertahankan di sana. Kocar kacir lompat mabit montang manting. Lakukan satu penyelamatan gagal para pemain dari Sinar Laut. Menambah angka kembali untuk Munawar Purworejo. 19-14. 5 angka memimpin sementara Munawar Purworejo kuasai di sana. Yati dengan satu floatingnya. Resipnya Libero kurang sempurna. Warus ambil alih serada Kaper. Membobol dua blok dari Kaper. Alif resinya Adit Akurat Dani membagi oleh Antoro menembus dua bloker lagi-lagi Antoro sehingga menambah angka kembali untuk tim bola voli dari Munawar Purworejo. Pindah poin 20-15. 5 angka masih memimpin Munawar. Di sana sang setter Dani dengan satu floatingnya. Resinya Libero kurang akurat. Masih ada penempatan dilakukan oleh Kaper terbaca. Ada Adit duelnya masih bisa terbaca kembali. Ada Antoro satu flashing angkat sang Libero free ball. Apa yang terjadi? Angkat Yati Panji. 21-15 skor sementara. Kuasai di sana resipnya Warus kurang akurat. Satu penempatan Trion terbaca oleh Yati angkat dari Adit pertahankan oleh Yati. Cici loro telu kembali ada satu defense sempurna. Kaper. The Super Smash. Skor sementara Sinar Laut di Sarana Saipani. Resinya Antoro Akurat Dani memberi Panji. Kerekap 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 dan terbali. Masih 17-21. Sinar Laut di sana memberi Saipani dengan satu floating Saipani. Resinya Antoro kurang akurat. Dani membagi arah Adit lagi-lagi terbentur. Ambil alih serang Panji. Pegatek Yati pertahanan oleh Warus. Apa daya kali satu penerimaan kurang akurat oleh Warus. Kembali pindah poin untuk Munawar Purworejo.
22-17. 5 angka memimpin sementara Munawar Purworejo kuasai sang quickernya di sana Panji dengan satu floatingnya resepnya libero sempurna alih bagi Garinara Triyono dapat dipertahankan flashing sempurna dengan Antoro menambah angka kembali untuk Munawar Purworejo 23-17. Terjadi pergantian pemain dari Sinar Laut ke Pumen. Triyono ditarik keluar masuk nomor punggung 6 Tangguh. Sementara dari arah utara Munawar di sana Panji resepnya Warus akurat sakit dengan satu bola quicknya berhasil menembus pertahanan dari Munawar Purworejo. Pindah poin kembali 18-23. Mulai nomor punggung 2 nya di sana Gaber ambil posisi di sana Gaber lakukan satu jumping service Gaber resepnya kurang sempurna masih bisa dipertahankan namun sayang seribu sayang dinyatakan netting atau holding 19-23. 19-23 kuasai di sana masih Gaber dengan satu jumping service Gaber luar biasa Gaber 20-23 ngumbit menit 20-23 3 angka masih tertinggal Sinar Laut Kebumen di akhir set yang ketiga sementara kuasai si kulit bundar di sana Gaber dengan satu jumping service Gaber kali ini dinyatakan keluar pindah poin untuk Munawar Purworejo set point 24-20. Si Kapuk Randu Antoro ambil posisi satu konsentrasi tiga dengan satu floatingnya. Resepnya libero kurang akurat. Tangguh ambil alih serangan free ball oleh Warus. Pertahankan Dani. Bagus umpan kembali dari Yati. Penempatan akurat dari Yati menutup set yang ketiga dengan skor 2.